Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, Rumah Blaser Sidoarjo. Sahabat semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita akan memberikan review untuk mobil dagangan terbaru dari Rumah Blaser Sidoarjo. Sahabat semuanya, untuk kali ini yang akan kita review adalah mobil Opel Blazer dengan tipe SOAC tahun 2000 atau Montera tahun 2000 yang kondisinya mesin sangat sehat dan halus, siap pakai, kemudian AC dingin, suratnya baru, platnya AG Nganjuk guys. Dan untuk mobil yang satu ini barusan selesai kita lakukan restorasi total dan juga kita lakukan modifikasi dengan konsep model elegan. Baik, langsung aja kita akan memberikan review lebih detail karena barusan kita lihat secara bersama-sama untuk tampilan secara keseluruhan dari sisi eksterior untuk mobil yang satu ini guys. Sangat gagah untuk mobil yang satu ini guys. Sahabat semuanya, untuk yang pertama, bodinya mobil yang satu ini warnanya silver ya. Warnanya silver, kemudian untuk bodinya barusan selesai kita lakukan body repaint atau pengecatan total baru guys, sehingga untuk bodinya sangat istimewir dan glowing guys, kayak mobil baru guys. Sangat keren dan juga didukung dengan adanya platnya baru, di mana untuk platnya sudah warna putih untuk pengurusan surat yang baru. Dan untuk mobil yang satu ini karena basicnya SOAC tahun 2000, jadi untuk grill setnya ini sudah aslinya mata sipit seperti ini ya untuk grill setnya. Kemudian untuk bempernya, bempernya untuk yang tipe SOAC atau Montera guys, sudah terbuat dari plat baja seperti ini, jadi lebih bagus dan kuat untuk bumper bagian depannya. Sangat keren, dari sisi tampilan depan sudah American style untuk mobil yang satu ini guys. Sahabat semuanya, untuk menambah gagahnya mobil ini, bagian depannya juga sudah kita lakukan penambahan deflector bagian depan. Jadi sudah kita lakukan penambahan deflector bagian depan baru juga. Kemudian untuk perlengkapan mobilnya, terutama antena ori bawaan mobil Opel Blazer, masih tertancap bagus mencakar langit, mencari kebahagiaan guys. Kemudian untuk grill set depan kaca atau biasa rekan-rekan sebut dengan panggangan sate, kondisinya juga sangat-sangat bagus, lengkap, bersih, rapi, tidak retak dan pecah. Kemudian begitu juga untuk bagian depannya, terutama untuk kaca depan, kaca belakang, samping kiri, samping kanan, semuanya kondisi bagus. Kemudian kita menginjak ke bagian spionnya. Sahabat, untuk spionnya mobil yang satu ini, biasanya untuk yang tipe SOAC, spionnya nggak seperti ini. Cuma ini sudah kita lakukan perubahan, penggantian untuk spionnya dengan spion yang model DOHC, guys, ya. Spionnya sudah model DOHC. Kemudian untuk bagian atasnya, juga sudah kita lakukan penambahan talang air yang model slim seperti ini. Kemudian atasnya lagi, sahabat semuanya, sudah kita lakukan penambahan roof rail ya. Karena kalau aslinya mobil SOAC atau Montera tahun 2000 nggak ada roof railnya seperti ini. Ini sudah kita lakukan penambahan atau upgrade. Ori bawaan mobil Opel Blazer tipe DOHC ya untuk roof railnya. Sangat keren dan glowing guys untuk mobilnya ya. Nih.
Baik, sahabat semuanya, itu tadi dari sisi tampilan bagian atas. Sekarang kita akan melihat untuk bagian sepatunya ya. Untuk sepatunya mobil ini juga sudah kita lakukan perubahan atau kita sudah modif. Dimana untuk bagian sepatunya, terutama peleknya sudah menggunakan pelek bagus variasi dengan diameter ring 15 juga. Kemudian menggunakan ban ukuran 30/950 R15 yang LT. Jadi bannya sudah sangat bagus, sangat keren guys. Kita lihat dari sisi tampilan samping ya. Matching, mantap ya. Kemudian sahabat semuanya, untuk mobil yang satu ini juga sudah kita lakukan body lip ya, body lip 5 cm. Jadi sudah kelihatan sangat gagah. Kemudian di atas bannya juga sudah kita lakukan penambahan over fender ya. Sudah kita lakukan penambahan over fender. Jadi sudah sangat bagus untuk mobilnya. Sudah modif guys, tinggal pakai saja ini. Nah, ini kita fokus ke bagian sepatunya ya. Ban, pelek, dan over fendernya istimintil. Baik, sahabat, sekarang kita menginjak ke bagian belakang, di mana untuk bagian belakangnya, untuk stop lampnya masih ori bawaan mobil Opel Blazer tipe SWC tahun 2000. Stop lampnya ori, sudah model seperti ini. Kemudian untuk atasnya sudah kita lakukan penambahan spoiler. Sudah kita lakukan penambahan spoiler baru. Dan untuk bagian bumper belakang sudah kita upgrade dengan bumper Blazer tahun 2000 guys. Yang model DOAC ya, bumpernya seperti ini. Jadi sudah sangat bagus untuk mobil yang satu ini guys. Baik sahabat semuanya, sekarang kita akan melihat untuk bagian sisi interiornya, di mana mobil ini interiornya juga sangat bagus karena sudah di backlit ya guys. Nah, untuk bagian door trimnya ya, door trim sebelah kanan, di mana untuk door trimnya juga sudah di backlit, door trim asli Blazer SWC tapi sudah di backlit bagus. Warnanya matching atau sesuai dengan warna interiornya. Kemudian untuk bagian joknya, bagian joknya sudah kita backlit juga. Dan untuk mobil yang satu ini, untuk joknya ada 3 baris guys ya. Nih kita hitung dulu nih, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Dan kondisinya sangat istimewa ya. Untuk joknya sangat bagus karena sudah di backlit. Kemudian untuk bagian door trimnya juga sudah bagus backlit guys ya. Kemudian untuk bagian dashboardnya sudah ada double din. Kemudian untuk console box ya, console boxnya sudah dilakukan penambahan dan pemasangan karena kalau orinya nggak ada console boxnya seperti ini guys, mantap. Kemudian untuk plafonnya, plafonnya juga sudah di backlit nih guys ya, untuk plafon juga sudah di backlit. Untuk door trim bagian kanan belakang juga kondisi bagus. Kemudian ini untuk jok baris kedua guys ya. Jok baris kedua kondisinya juga sangat bagus, mewah. Untuk door trimnya sebelah kiri belakang. Mantap. Kemudian untuk jok baris ketiga guys ya. Jok baris ketiga ini ya. Sangat keren untuk mobil yang satu ini guys. Baik sahabat, sekarang kita akan melihat untuk kondisi mesinnya ya. Langsung aja kita lihat dari ruang sisi mesin, dimana untuk semua indikator berfungsi dengan bagus. Mohon maaf agak gelap ini ya. Kemudian untuk tekanan uli juga sangat bagus. Kita lihat dari langsung ruang mesin.
Nih, mantap jaya guys ya. Jadi untuk mesinnya kondisi sangat sehat, kondisi halus ya. Jadi siap pakai, dijamin kondisi untuk mesinnya kondisi siap pakai. Kemudian untuk AC demikian juga, kondisinya juga sangat dingin untuk mobil yang satu ini. Baik, kita lihat dari sisi knalpotnya dengan kondisi mesin hidup, apakah keluar asap hitam atau ke asap putih. Mantap jaya guys ya. Dimana dari knalpotnya masih keluar tetesan air pada saat pertama kita lakukan pemanasan untuk mobilnya, dan kondisinya tidak keluar asap hitam maupun asap putih. Jadi ini sebagai indikator atau indikasi bahwa mobil kondisi sehat siap pakai guys. Suara mesinnya halus, nyaris nggak terdengar guys. Baik sahabat semuanya, sementara itu review dari saya untuk mobil dagangan yang satu ini. Saya ulangi lagi sahabat semuanya, untuk mobil yang satu ini basicnya adalah mobil Opel Blazer dengan tipe SUAC tahun 2000 yang kondisinya mesin sangat halus dan sehat, AC dingin, suratnya baru, untuk platnya AG Nganjuk Jawa Timur. Dan untuk mobil yang satu ini juga sudah kita lakukan restorasi dan juga body repaint total, sehingga untuk mobilnya seperti mobil baru. Dan juga sudah kita lakukan modifikasi dengan konsep body model elegan atau little monster untuk mobil yang satu ini. Sudah pokoknya siap pakai untuk mobil yang satu ini guys. Baik, langsung aja sahabat semuanya, karena ya saat ini adalah bulan kemerdekaan, saat ini adalah bulan Agustus. Untuk mobil yang satu ini kalau normal kita masih jual di angka 65 juta, untuk saat ini kita berikan spesial promo kemerdekaan, hanya dengan harga 60 juta rupiah Anda sudah mendapatkan mobil Opel Blazer yang kondisinya sangat keren, gagah, dan sudah modifikasi serta siap pakai. Baik sahabat semuanya, sementara itu review dari saya untuk mobil yang satu ini. Salam satu aspal, sehat dan bahagia selalu untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.